Semua kegiatan itu dilakukan untuk merayakan kebangkitan Yesus. Pawai obor dan jalan sehat menyambut perayaan Paskah disambut antusias umat Kristiani yang ada di kota Manado. Seperti yang dilakukan jemaat GMIMP Trasario Kumpaan Manado, ratusan jemaat Sabtu malam. Mereka melakukan pawai obor dan jalan sehat yang diikuti baik anak-anak hingga orang dewasa dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan dan lokasi yang ada di jemaat tersebut. Sepanjang perjalanan, para peserta pawai obor melantunkan lagu-lagu puji pujian yang memuliakan nama Tuhan. Ketua Jemaat GMIMP Trasario Kumpaan, Pendeta Venceraru, mengatakan, melalui pawai obor sebagai bentuk penghayatan umat memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebagai bentuk penghayatan kita, perjuangan kita berkaitan dengan kebangkitan Yesus dan sekarang juga dengan bagaimana kita mau menyambut Paskah Yesus Kristus. Ada suatu hal yang sangat membahagiakan bagi setiap orang percaya. Karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita juga jaminan kehidupan yang kekal. Dalam merayakan Paskah, warga diharapkan selalu mengucapkan syukur atas tanda keselamatan yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Stephen Potebunga melaporkan dari Kota Manado.